Baru-baru ini viral sebuah video haru yang memperlihatkan seorang kakek yang tengah berjualan di pinggir jalan. Kakek tersebut terlihat tengah berjualan nasi. Ia terlihat duduk dan bersedih di samping dagangannya. Diketahui kakek tersebut berjualan di daerah Sidoarjo. Video ini diunggah oleh akun Instagram @adeseptian. Diketahui kakek tersebut bernama Mbah Weli, ia berjualan nasi jagung. Videonya saat berdagang viral karena ekspresi wajahnya yang sedih. Mbah Weli berjualan keliling nasi jagung, ia tampak lesu di pinggir jalan dengan dagangannya. Hal ini lantaran dagangannya tak ada pembeli. Mbah Weli saat ini berusia 70 tahun, namun ia masih bekerja keras untuk berjualan. Ia menangis saat dagangannya tak ada yang membeli. Mbah Weli mengaku tak bisa membayar listrik karena dagangannya tidak pernah laku. Perekam video tersebut membeli 20 bungkus nasi jagung Mbah Weli. Sosok kakek tersebut semakin menangis kencang. Ia terlihat menangis bahagia karena ada yang membeli dagangannya. Video tersebut telah disukai ribuan kali dengan berbagai komentar dari warganet. Demikian pemirsa, video viral yang kami hadirkan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video viral selanjutnya.